Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberi tips bagaimana caranya supaya kita bisa strong dan bisa puas bersama istri dengan dua biji telur yang sederhana ini, Coca-Cola sama bir. Oke sahabat, kita langsung praktekkan bagaimana caranya untuk kita lebih enak berharmonis, berhubungan, dan top di saat kita berhubungan. Tapi ingat ya sahabat, setelah kita minum ini, anjurannya setengah jam atau satu jam sebelum bereaksi. Oke ya sahabat, kita langsung menyiapkan. Pertama siapin kelas dulu ya sahabat ya. Siapkan gelas dulu. Lalu kita masukkan Bernard secukupnya ya sahabat ya. Bernard, susu Bernard asli. Tapi kalau bisa nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya sahabat ya. Cukup pakai ini juga nggak apa-apa. Lalu adukkan itu. Kalau ini nggak perlu juga nggak apa-apa. Kalau mau dicampur ini sedikit nggak apa-apa ya sahabat ya. Campur. Campur dikit bisa. Seperti ini ya contohnya sahabat ya. Karena saya udah bisa melakukannya ya sahabat ya. Seperti ini. Cukup sedikit aja ya sahabat ya. Lalu campurkan Coca-Cola ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat. Nah seperti itu, sedikit aja ya sahabat ya, sedikit aja. Atau tambah dikit juga nggak apa-apa sahabat ya. Oke sahabat, dan ini sudah menyatu ya sahabat ya. Seperti ini ya sahabat ya. Lalu kita ambilkan ini, hanya kuning telurnya aja ya sahabat ya, hanya kuning telurnya saja sahabat ya. Seperti ini. Seperti ini sahabat ya. Kita keluarkan, kita keluarkan apa, putih putih telurnya. Nggak perlu pakai telur kampung apa apa segala apa itu, telur bebek nggak perlu ya sahabat ya. Pakai ini aja. Pakai ini aja ya sahabat ya. Sahabat seperti ini ya, kita masukkan. Nah, itu begitu ya sahabat ya. Satu lagi ya sahabat ya. Begitu sahabat. Begitu ya sahabat ya. Lalu kita kocok ya sahabat ya. Kita kocok seperti ini ya sahabat ya. Sahabat, kalau mau tambah garam, tambah apa, merica, silakan sesuai dengan selera ya sahabat ya. Setelah kita minum ini, ingat sahabat ya, sebelum berhubungan setengah jam lalu sebelum bereaksi. Seperti ini ya sahabat, seperti ini ya. Saya minum ya sahabat ya. Saya minum ya. Begini ya sahabat. Begitu ya. Tunggu reaksinya selama setengah jam atau satu jam.
yakin kalau kita bersentuh langsung top chair, langsung berdiri. Oke, semoga bermanfaat buat kaum pria-pria yang sudah berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips saya, jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye. Sampai jumpa berikutnya.